Oke, ini untuk tutorial melepas bagian gearnya ya, Pak. Untuk mesin jilidnya. Jadi ini kita lepas bagian shocknya ini yang berada di bagian belakang. Jadi ini kita balik mesinnya. Nah ini ada. Ini kan kita akan coba ngelepas untuk shocknya ini agar dia bisa ketarik ya. Dia ketarik ke dalam sana. Jadi ini untuk melepas. Ini. Ini udah kelepas. Oke. Nah, ini Pak ya. Sudah terlepas. Nah, ini kita tinggal tarik. Oke. Nah, ini Pak ya. Ini sudah terlepas, jadi untuk kunciannya di bagian belakang. Nah, ini di bagian belakang sini. Jadi ini untuk mesinnya kita majukan. Nah, ini ya, mesinnya kita majukan dulu ke depan. Lalu untuk yang di sebelah kanan di sini nanti ada kayak as pengunci. Nah, ini penguncinya. Ini kita tekan sampai dia maju ya. Lalu untuk di bagian gearnya ini kita tarik. Nah ini ya, ini baru kita tarik keluar. Nah ini sudah bisa lepas ya Pak ya. Untuk tutorialnya begitu. Nanti kita bantu untuk foto bagian tempat-tempat yang sekiranya bisa dilepas. Oke, sekian untuk tutorialnya pelepasan gear mesin jilid buku merek Novatek